Nalika pemerintah ngokolakeun program vaksinasi COVID-19 ke masyarakat, Unpad jeung Jakarta Biopharmaceutical Industry sateka pola nyieun uji klinis hambalan katilu vaksin COVID-19 rekombinan. Kukituna 4.000 warga Jakarta jeung Bandung anu tacan divaksinasi dipiharep ngadaftar jadi relawan vaksin rekombinan. Dinararaga nang tayungan warga anu tacan divaksinasi COVID-19, panalungtik Dokteran Unpad jeung Jakarta Biopharmaceutical Industry satekah polah nyieun uji klinis hambalan katilu vaksin rekombinan. Ceuk ketua tim panalungtik vaksin rekombinan, Dr. Rodman Tarigan, eta uji klinis vaksin teh boga izin ti Bepom. Kukituna, 2.000-an warga Jakarta turta 2.000-an warga Bandung anu tacan divaksinasi dipiharep ngadaftarkeun diri keur jadi relawan vaksin rekombinan. Ke atas, jadi bisa di atas lansia, ya. Sudah 60 tahun, tentunya nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon relawan tersebut. Kemudian vaksin rekombinan ini bentuk vaksin yang diambil dari protein vaksin ada dari virus coronanya, sehingga pemberian ini harus 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena untuk rekombinan ini, untuk menimbulkan pemicu kekebalan, harus diberikan 3 kali. Sajoroning kitu, Direktur Jakarta Biopharmaceutical Industry atau JBIO ngeceskin, eta vaksin produksi Anhui Zifei Longkorn Biopharmaceutical teh beda jeng Sinovac. Uji klinis G bakal dilakonan di 6 rumah sakit di Bandung, serta 10 puskesmas di Jakarta. Tapi kayena uji klinis geus dipaju di Cina, Uzbekistan, Pakistan, jeng Ekuador. Kita jadikan vaksin, jadi kita sangat selektif dan juga juga semuanya. Jadi yang nempel itu aja, yang namanya itu tadi itu protein subunit, makanya dibilangnya protein subunit. Jadi bukan semuanya ini, jadi lebih selektif dan tertentu. Jadi itu yang menimbulkan penyakit ke manusia, itu yang kita isolasi, kita murnikan, itu yang dijadikan vaksin, namanya protein subunitnya. Biar paham, ini yang Sinovac seluruhan, yang mungkin dimatikan. Nah kalau kita nggak lebih lanjut di riset, mana yang nempel dan menyebabkan penyakit itu kita isolasi pernikahan, itu namanya RBD protein. Engkena tina 4.000-an relawan teh, 200-an diantarana bakal ngalkonan uji imunogenitas, 1 tas nampa 3 kali suntikan kalawan interval waktu sabulan. Samemehna kungsi aya jenis vaksin rekombinan sejena, anu ilhar digunakan ku masyarakat nyeta vaksin BCG. Lian tikitu, JBOG nyorang produksi vaksin meningitis anu tepi kakiwari masih digunakan ku masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.